Oke. Hello brother, kembali lagi dengan saya di sini Yoga, dan hari ini kita akan membahas lagi Planet Zoo, teman-teman. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau ada info-info apa bakal saya update deh Planet Zoo, ya kan. Hari ini atau lebih tepatnya kemarin malam, teman-temannya jam 8 malam lah, sekitar 7 atau 8, bahkan 6 setengah 7 lah ya, setengah 7 malam kemarin, teman-teman ya. Planet Zoo menginfokan atau mengumumkan Planet Zoo DLC Afrika Pack, teman-teman ya. Coming 22 Juni ya kan. Oke, kita langsung aja lihat juga, teman-teman. Hewan apa aja sih yang kita dapat, teman-teman ya? Mungkin kalian udah lihat di trailernya tadi, announcement trailernya, yaitu ada meerkat ya kan. Hewan yang namanya meerkat, teman-teman. Hewan yang suka menggali-gali yang namanya apa ya? Tanah itu loh, teman-teman ya. Jadi, we have been digging around searching. Ya gitulah ya. Oke, kami telah mencari-cari lokasi berikutnya untuk dikunjungi di Planet Zoo, dan mungkin telah menemukan beberapa favorit untuk dibawa ke daftar di sepanjang jalan. Ini adalah benua besar yang kami sangat bersemangat untuk membuat perhentian berikutnya dalam perjalanan kami bersama-sama. Ya, kami sangat senang mengumumkan Planet Zoo Afrika Pack tersedia untuk dibeli secara gratis. Dibeli dan diunduh bersama pembaruan 1.6 gratis pada 22 Juni 2021. Ya, ini bayar lah ya, ini bayar, teman-teman. Jadi apa sih yang kita dapat, teman-teman ya? Jadi hewannya itu adalah bersiaplah untuk menyambut meerkat yang ramah, teman-teman ya, dan Fennec Fox yang menawan, African Penguin atau Penguin Afrika yang menakjubkan, dan Badak Putih Selatan atau Southern White Rhino, teman-teman ya, yang menyerang ya kan, dan kumbang skarab suci yang luar biasa. Apa sih? Ya kalian tahu kumbang yang di film-film apa ya? N ya kalau nggak salah, N. Film N itu loh, teman-teman ya. Skarab. Nah, inilah teman-teman ya, intinya ya. Oh enggak, teman-teman. Iya, ini. Inilah kumbang yang gimana ya? Yang dorong-dorong tainya itu loh, teman-teman ya. Seperti itu loh ya. Jadi di sini kita punya 5 hewan, teman-teman, yaitu meerkat, fennec fox, dan African penguin, badak putih, dan kumbang skarab itu, teman-teman, apa namanya? Skarab beetle ya, sacred skarab beetle. Terus kita mempunyai di sini 180 Incredible African Tem, teman-teman ya. 180 pieces bertemakan Afrika, teman-teman. Lumayan lah ya. Jadi di sini temanya itu seperti kalau saya lihat itu Egyptian gitu, teman-teman ya. Langsung aja kita ke ini ya. Apa namanya? Ke sini aja. Ke foto-fotonya dulu, teman-teman. Nanti kita analisis trailernya ya. Atau kita analisis trailernya dulu deh, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, di sini kita udah di trailernya, dan mari kita analisis, teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada air, teman-teman ya, semacam sungai gitulah ya. Terus di sini ada pohon kelapa ya kan, terus ada beberapa pohon baru mungkin, teman-teman ya. Dan ini ada seperti bangunan di Egyptian gitu, teman-teman. Kalau kalian main Assassin's Creed Origin, mungkin kalian bakal menemukan bangunan seperti ini, teman-teman ya. Jadi bangunan Mesir lah ya. Sebenarnya ini bangunannya temanya North America, teman-teman. Tuh kalian bisa lihat di sini kayak semacam ya, kalian tahu lah ya, pintu masuk di Mesir sana, teman-teman, yang terbuat dari lumpur gitu ya. Ini terbuat dari lumpur, teman-teman ya. Terus ada apa ya ini ya? Ya kalau kalian misalnya ke Google terus kalian search Egyptian. Ya kan? Nah, kalian bakal menemukan arsitektur seperti itu, teman-teman. Arsitektur lah ya, arsitektur. Nah, ya kan? Kalian bakal menemukan arsitektur yang kebanyakan dari tanah, teman-teman, atau dari lumpur, ya kan? Nah, kalian bisa lihat lah ya di sini lah ya, kalian coba search sendiri, teman-teman, atau kita search di sini Assassin's Creed Origin, teman-teman ya. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat lah ya. Tuh, ya kan? Tapi enggak sih. Enggak itu, bukan yang itu, teman-teman. Siwa, teman-teman, di Siwa.
Dan bisa lihat teman-temannya. Nah, seperti inilah ya intinya lah ya. Apa namanya? Untuk apa namanya? Temanya ya, teman-temannya. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Ada apa lagi? Oke, terus ada semacam tempat duduk ya teman-teman, tempat duduk baru teman-teman yang bertemakan ya Egyptian-Egyptian gitulah ya. Ini apa namanya? Kursi ya, kursi yang melingkar itu loh teman-teman ya. Oke, terus di sini ada semacam danau dan ya ini bangunan yang tadi teman-teman ya. Dan intinya bangunannya itu lebih mirip Egyptian lah ya, atau Mesir teman-teman ya, bangunan-bangunan Mesir kuno gitulah ya temanya ya kan. Lanjut. Oke, dan di sini ini sebenarnya pieces lama teman-teman ya. Kalian tahu kain-kain yang di Indian theme itu ya, tema India itu. Nah, ini kain-kainnya teman-teman, tapi match dengan Egyptian ini teman-teman, sangat match teman-teman, matching ya, matching. Gitu teman-teman ya. Terus ini piring-piring baru dan ini piring-piring lama, dua-duanya ini piring-piring lama. Dan ini pieces-pieces baru tentunya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya tema Egyptian atau tema ini, tema Afrika Pack ini teman-teman ya, lebih agak mirip ke apa ya? Ke Indian theme ya teman-teman ya. Tema India teman-teman ya. Agak-agak mirip lah ya intinya ya. Kita lanjut teman-teman ya. Nah, oh ya, ini adalah kursi baru teman-teman ya. Kursi baru dari Afrika Pack ini teman-teman, temanya ya. Jadi ini bagus banget teman-teman, karena apa? Karena ini ada apa ya? Atapnya gini teman-teman ya. Terus kalau misalnya ini flexi color atau bisa diwarnain, lebih bagus lagi teman-teman. Nah, ini ada gambar dari scarab battle itu tadi teman-teman. Kumbang yang tadi itu, dan ini ada onta ini teman-teman. Nah, ini nih onta teman-teman. Ini onta jenis dromedari teman-teman. Yang kita punya di Planet Zoo kan jenisnya Bactrian. Nah, ini onta jenis dromedari. Dan kenapa Planet Zoo enggak mereplace ya teman-teman? Apa ya yang bisa direplace? Misalnya African Penguin. African Penguin diganti dromedari camel juga enggak apa-apa sebenarnya teman-teman. Atau Fennec Fox mungkin. Fennec Fox diganti dromedari camel juga enggak apa-apa. Tapi ya komunitas Planet Zoo ya gimana ya? Mungkin banyak yang enggak setuju karena ini pack meerkat, terus Fennec Fox, African Penguin, terus badak putih selatan atau Southern White Rhino, itu adalah hewan yang paling diminta komunitas Planet Zoo teman-teman ya, atau diminta para player Planet Zoo. Ini highly requested teman-teman, request yang sangat tinggi dari apa namanya, dari si komunitas Planet Zoo itu sendiri teman-teman, termasuk Sarah ya, saya ya. Karena apa? Kebun binatang belum bisa disebut kebun binatang sebelum adanya meerkat teman-teman ya, seperti itu intinya. Terus di sini ada patung Fennec Fox yang apa ya, bertemakan Egyptian juga teman-teman ya. Ya, seperti itulah ya. Terus di sini ada arsitektur-arsitektur atau semacam ya bangunan-bangunan yang bertema Egyptian gitu teman-teman ya. Kita lanjut. Dan di sini ada ini baru teman-teman ya. Semacam properti baru, yaitu gambar badak putih teman-teman atau Southern White Rhino. Dan ini tadi yang saya bilang itu, ini flexi color ternyata teman-teman, jadi bagus. Oke. Nah, ini lebih dekatnya teman-teman ya. Seperti ini gambar badak putih atau Southern White Rhino-nya teman-teman ya. Lanjut. Wishlist now on Steam teman-teman. Oke, ini kandang apa ini? Kok nggak ada hewannya ya kan? Kemungkinan sih badak teman-teman ya. Kemungkinan badak ini kandangnya. Kita lanjut. Nah, ini nih bintang utama kita teman-teman. Jadi meerkat di sini dijadikan bintang utama ya. Jadi ini ada patung meerkat yang bertemakan Mesir-Mesir juga teman-teman. Sini ada gambar-gambar meerkat seperti ini, layaknya kebun binatang asli ya. Kalau saya ke kebun binatang Surabaya itu ada gambar meerkat-meerkat seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Terus ini ada ini ada apa, pohon palem baru teman-teman. Ini menurut saya baru sih. Terus yang ini juga baru, pohon-pohon ini teman-teman ya.
Terus yang ini enggak sih kayaknya. Plan itu udah ada deh. Oh enggak, ini baru teman-teman katanya. Lebih tinggi soalnya. Katanya ada yang bilang katanya pohon kelapanya lebih tinggi di Afrika Pack ini teman-teman ya. Bukan karena emang di buat ulang, tapi emang tambahan dari Planet Zoo teman-teman ya, lebih tinggi lagi ada. Gitu teman-teman ya. Terus di sini rumput-rumputnya udah ada lah ya. Nah, ini dia kita sambut bintang utama kita teman-teman ya, yaitu Mas Meerkat teman-teman. Masih belum muncul ya dari dalam lubangnya teman-teman. Nah, ini dia. Lubangnya ini teman-teman ya, itu bukan enrichment teman-teman ya. Lubangnya ini bukan enrichment teman-teman, tapi Meerkat itu alami mereka digging-digging atau menggali-gali sendiri teman-teman ya. Alami, ini adalah alami teman-teman. Jadi ini bukan enrichment item atau apalah itulah teman-teman ya, tapi di mereka ini alami teman-teman atau real seperti ini teman-temannya. Jadi ini adalah behavior baru atau ya kayak mekanisme baru gitulah teman-teman ya. Kalian kemarin kalau lihat aquatic bag itu mekanisme barunya yaitu berenang-renang ke dalam air teman-teman. Dan ini yang sekarang Afrika Pack mekanisme barunya yaitu menggali-gali teman-teman ya. Itulah seperti itu teman-teman. Jadi ini alami bukan enrichment ariman, bukan enrichment item teman-teman ya. Ini alami dari Meerkatnya sendiri atau emang maksudnya saya itu dibikin Planet Zoo seperti ini teman-teman, atau dibikin Planet Zoo itu mekanisme baru lah ya, Planet Zoo bikin mekanisme baru seperti itu teman-teman ya. Ini dia Meerkat teman-temannya, Mas Meerkat. Hello, apa kabar ya? Kan lama sekali Anda munculnya, satu tahun setengah baru muncul Anda ya. Oke, seperti itulah ya Meerkatnya teman-temannya. Lumayan detail lah ya. Saya suka sih desain dari Planet Zoo. Soalnya kalau desain dari para modder itu kurang real biasanya. Tapi kalau Planet Zoo sudah pastikan saya hati itu sek teman-teman ya, sek ya. Nah, ini dia Planet Zoo Afrika Pack ya kan. Yang pasti backgroundnya saya sudah duga teman-teman, yaitu warna merah teman-teman. Karena Afrika ya kan. Oke. Terus kita ke foto-foto teman-teman ya. Di sini ada Meerkat teman-teman. Foto Meerkat, dan di sini ada beberapa Meerkat juga teman-teman. Dan ini dia lubangnya ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini lubangnya ada dua karena mereka alami teman-teman. Bukan enrichment item loh ya ini ya. Ini lubang alami teman-teman ya. Terus ada Meerkat yang lagi berdiri sih di sini teman-teman. Jadi Meerkat kalau bisa sih kandangnya jangan dikasih yang besar-besar lah ya. Meerkat itu kandangnya kecil aja sebenarnya teman-teman ya, udah bagus karena hewannya kecil gitu teman-teman. Kita lanjut, dan di sini ada arsitektur yang udah kita lihat tadi teman-teman ya, bertemakan Egyptian. Ada fennec fox, ada Meerkat, ada scarab battle tadi teman-teman ya. Terus kita lanjut. Nah, ini dia ada fennec fox teman-teman. Fennec fox ini fennec fox real, dan saya akan tunjukkan kalian fennec fox yang mod teman-teman ya. Fennec Fox Planet Zoo Mod. Kita cari teman-teman ya. Nah, ini dia Fennec Fox yang mod teman-teman ya, yang yaitu dari siapa ya? Mungkin Leaf ya. Mungkin Leaf. Nah, ini dia teman-temannya, open image in new tab. Allah, jadi kecil. Jadi warnanya aja udah beda teman-temannya. Yang ini telinganya warnanya keemasan, dan yang ini lebih putih gitu warnanya teman-teman ya, seperti itulah ya. Oke, kita lanjut. Oh, ini ada enrichment baru teman-temannya, bola tenis teman-teman. Karena Fennec Fox juga gak mungkin mainan bola besar gitu teman-teman ya, yang buat dipakai gajah itu gak mungkin kan. Dia ketindihan meninggal teman-teman. Dan ini adalah habitat dari apa, Southern White Rhino. Dan kita bisa lihat di sini ini adalah kandang Meerkat teman-teman. Terus di mana Fennec Fox? Saya juga nggak tahu. Kita coba cari-cari teman-teman di sini ya, Fennec Fox nggak ada sih kayaknya. Mungkin di daerah-daerah, nah sini nih, daerah-daerah sini nih Fennec Foxnya teman-teman ya. Yang terpenting di sini adalah kandang dari Southern White Rhino teman-teman ya. Oke, nggak ada detail lagi sih. Maksudnya nggak ada detail yang perlu dilihat lagi karena ini temanya juga seperti Indian, deket-deket lah ya sama Indian camp gitu teman-teman.
Nah ini dia foto dari Southern White Rhino teman-teman ya. Yang detail di sini ada sedikit bulu-bulu di bagian telinganya sini teman-teman ya. Ini adalah detail kecil yang membuat game ini menjadi game yang terdetail di dunia teman-teman ya. Oke teman-teman, terus di sini ada tekstur-teksturnya ini loh teman-teman ya. Saya suka banget teman-teman di sini. Agak beda juga warnanya teman-teman, di ujungnya lebih hitam dan di sini lebih putih gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, nggak perlu ada yang dikomplain untuk desainnya, Planet Zoo udah pasti good. Di sini hewan yang belum kita pernah lihat yaitu hanya African Penguin teman-teman ya, yang nggak di reveal sama Planet Zoo teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup segini dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya ada animal showcase atau foto-foto apalah, info-info gitu teman-teman ya, saya bakal share di YouTube teman-teman ya, YouTube channel saya akan share, saya akan update terus info-info Planet Zoo. Dan kita tunggu sampai tanggal 22 Juni untuk memainkan game ini teman-teman dengan New Pack. Aduh, saya kenyang teman-teman. Oke, mungkin cukup segini dulu untuk video kali ini. Kalau gitu jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Bye-bye.